Kemudian juga dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini, wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbara faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idtal mimbara faqultu amin amin faqulta amin amin amin. Faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahr ramadhan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar lalu beliau mengucapkan amin amin dan amin. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, engkau tadi naik ke atas mimbar lalu engkau mengucapkan amin amin amin, apa maksudnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam tadi telah mendatangiku dan ia berkata, siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni dosanya, maka ia masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari rahmat-Nya. Maka Jibril alaihi salam mengatakan, ucapkan amin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengucapkan amin. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya salah satu keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan yang memotivasi kita untuk semangat berpuasa pada bulan Ramadan adalah yaitu kita mendapatkan ampunan-ampunan dari dosa-dosa kita. Wallahu a'lam.